Assalamualaikum dan salam sejahtera. Resepi kita kali ini, kek sarang semut pandan. Okey, mula-mula kita akan persiapkan dahulu bahan untuk air gula. Okey, untuk air gula kita masukkan gula pasir, kemudian air, kemudian masukkan santan, susu pekat manis. Okey, kemudian kita kacau dan kita biarkan sehingga gula larut. Okey, setelah gula larut kita masukkan margarin. Kita kacau sehingga margarin larut, kemudian kita padamkan api dan ketepikan dahulu. Seterusnya kita panaskan periuk ataupun kuali selama 15 minit sebelum kita siapkan bahan-bahan yang lain. Untuk bahan yang lain kita masukkan tepung gandum, tepung ubi kayu, baking soda, baking powder, kemudian kita ayak kesemuanya. Okey, setelah itu kita kacau sehingga merata. Setelah merata kita tuangkan bahan-bahan yang kita masak tadi. Kita tuang sedikit demi sedikit sehingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kita masukkan perasa pandan, kemudian pewarna hijau. Sebaiknya gunakan pewarna hijau yang muda, bukan yang tua macam ni, supaya nanti hasilnya lebih cantik. Okey, kita kacau. Kemudian kita masukkan 2 biji telur, kita kacau dahulu. Kemudian masukkan dan kita kacau sehingga semuanya sebati. Okey, seterusnya kita siapkan loyang. Di sini Kak Liz gunakan loyang saiz 6x6x3 inci dan Kak Liz telah pun sapu dengan margarin dan juga Kak Liz tabu dengan tepung gandum. Okey, kemudian kita tuang adunan, kita tapis supaya tiada yang berketul. Okey, kemudian kita akan bakar. Kita bakar menggunakan api yang paling kecil. Kita bakar dan kita biarkan sehingga naik buih macam ni. Okay, kemudian kita tutup dengan apa saja penutup. Di sini Kak Liz menggunakan alas loyang. Dan kita biarkan sehingga masak lebih kurang dalam 30 minit. Okey, ini dah 30 minit. Sekarang kita cek menggunakan lidi. Kek tiada yang melekat, bermakna sudah pun masak. Sekarang kita akan padamkan api, kemudian kita akan sejukkan dahulu. Sebelum kita keluarkan daripada loyang, kita kikis dahulu di bahagian tepi. Kemudian kita terbalikkan dan siap untuk dipotong. Alhamdulillah, inilah hasilnya kek sarang semut pandan kita, lembut dan berungga. Terima kasih dan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.